Faya ayyuhal muslimun, ittaqullah haqqa taqatihi, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang berbahagia, wahai tetamu-tetamu Allah yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi, saya berpesan pada diri saya sendiri dan saya berpesan pada tuan-tuan jemaah yang dimuliakan. Marilah kita mengayati firman Allah yang menjadi kewajiban para khatib untuk berulang-ulang kali berpesan dalam di atas mimbar ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati melainkan dalam agama Islam. Sidang tetamu-tetamu Allah, hendak jugalah saya berpesan kepada para jemaah muslimin di sini dengan satu pesanan. Marilah kita mensyukuri satu nikmat yang agung yang tidak mungkin dapat ditukar ganti dengan bumi sekalipun, yakni iman dan Islam. Sidang Jumaat yang berbahagia, wahai tetamu-tetamu Allah yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi, ini satu zaman khatib melahirkan kebimbangan. Generasi baru, walaupun mereka sembahyang, mereka berpuasa, tapi sayang mereka tidak kenal pencipta mereka. Tajuk khutbah pada tengah hari yang mulia ini adalah bertajuk kasih sayang Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maksud firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 186, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawablah bahwasanya aku, yakni Allah, adalah dekat. Aku mengkabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia pohon kepadaku, maka hendaklah mereka juga memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain dalam surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu wal ghafurur rahim. Dalam surah Zumar ayat 53, Muhammad katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha pengampun segala dosa-dosa. Sesungguhnya Allah, Dia Maha pengampun lagi Maha penyayang. Wahai tetamu-tetamu Allah, oleh kerana masa tidak mengizinkan dalam waktu petang ini, tengah hari, cukuplah dua ayat menggambarkan betapa dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya.
Dan Allah berjanji untuk mengampunkan segala dosa-dosa kita. Sidang Jumaat yang berbahagia. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan rombongan tawanan perang. Di tengah-tengah rombongan itu ada seorang ibu mencari-cari bayinya. Ini tawanan perang, ibunya mencari anaknya. Tak kala dia berjumpa bayinya di antara tawanan, si ibu itu memeluk erat anak itu dan menyusuinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat perbuatan ibu dan anak. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Apakah menurut kalian si ibu ini amat sanggup melemparkan anaknya itu ke dalam kawa api?" Para sahabat mengatakan, "Tidak ya Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam berjawab, "Sesungguhnya Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya lebih daripada si ibu kepada anak itu." Setengah riwayat mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengasihi dan menyayangi hamba-hambanya yakni kita 70 kali lebih daripada kasih seorang ibu. Sidang Jumaat yang berbahagia. Wahai tetamu-tetamu Allah, ayuh kita melihat keluasan keampunan Allah menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari hadis kursi Allah azza wa jalla berfirman, "Wahai anak Adam, sesungguhnya selama mana engkau berdoa dan berharap kepada aku, nescaya aku akan mengampuni dosa-dosa yang engkau telah lakukan dan aku tidak peduli." Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian kamu meminta ampunan kepada aku, nescaya aku akan ampunimu. Aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika kamu datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi, kemudian kamu bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku, nescaya aku datang kepadamu dengan keampunan sepenuh bumi." Allahu Akbar. Sidang Jumaat yang berbahagia. Wahai anak muda, kamu sembah siapa? Kamu sembah Tuhan yang Maha Pengampun. Itu tidak bermaksud kita kena melakukan dosa, tidak. Tapi kita bisa akan melakukan silap dan kilap dan dosa. Tapi jangan berputus harapan. Biar dosa kita sebesar sepenuh bumi sekalipun, setinggi langit sekalipun, sebesar lautan sekalipun, tanpa mempersekutukan Allah dengan sesuatu, kita datang dan melaksanakan 2 rakaat solat taubat, kemudian kita menitiskan air mata, meminta Allah ampun, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Sidang Jumaat yang berbahagia. Wahai tetamu-tetamu Allah yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi, mudah-mudahan kita diberi kepahaman tentang pencipta kita. Sidang Jumaat yang berbahagia. Ada satu manusia yang bernama Wasi bin Hab. Ada satu manusia hamba abdi Wasi bin Arb. Dalam perang Badar, Sayyidina Hamzah telah membunuh dalam perang itu adik-beradik kepada Hindun bin Utbah, isteri kepada Abu Sufyan dalam perang Badar. Bila berlaku perang Uhud, Abu Sufyan, Hindun bin Utbah
dan musyrik Quraisy memberitahu kepada Wasim bin Arab, kami akan membebaskanmu dengan syarat kamu membalas dendam dengan membunuh Sayyidina Hamzah di perang Uhud. Siapa itu Sayyidina Hamzah, tuan-tuan? Dia adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kota Mekah Quraisy menentang kedatangan Nabi sebagai pembawa risalah Islam, Sayyidina Hamzah pamannya, pasunya, berdiri depan mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Uhud, umat Islam sedang dalam kekalahan dikarenakan tidak mengikut perintah Nabi. Dikarenakan tamak dengan dunia. Dalam perang Uhud, ketika umat Islam sedang mengalami kekalahan sehinggakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun cedera parah. Dia habis-habis nak habis peperangan, Wasim bin Harb mengambil tombak lembing dan terus memacu ke dada Sayyidina Hamzah. Jatuh ke jundang Sayyidina Hamzah, singa Allah. Berita itu sampai kepada Nabi. Nabi begitu sedih. Setengah riwayat mengatakan Nabi berulang-ulang solat jenazah untuk Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Selepas reda, Nabi adalah rahmatan lil alamin. Muhammad is a messenger of peace. Muhammad is a messenger of mercy. Nabi mengutus sahabat untuk bertemu Wasi dan mengajar Wasi masuk Islam. Kalau kita buat apa? Sila hari bulan kita pakat-pakat cari gangster pukul Wasi, bunuh dia. Pasal dia bunuh paksu kita. Betul begitu? Itu fitrah. Tapi Nabi antar utusan mengajar Wasi masuk Islam. Wasi menjawab, mana mungkin saya boleh terima hidayah? Saya telah membunuh paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin? Limaza? Yen ipri? Inikki ipri hidayah varapodi? Anca kuala hidayah? Turun ayat ini. Allahu akbar. Dalam surah Furqan ayat 70 Allah turunkan ayat ini untuk Wasi. Kecuali orang-orang yang bertaubat, kemudian dia beriman, mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka Allah ganti dengan kebajikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. You know what is the meaning of this verse? Those who repent and believe and do righteousness, we will forgive them and we will replace their evil with goodness. Carilah Tuhan selain dari Allah ada sifat-sifat ini. Carilah makhluk-makhluk lain dari sifat ini. Allahu Akbar. Wasi bin Arab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Indun bin Utbah juga mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala sidang jemaah yang berbahagia. Cintailah Allah. Rinduilah Allah. Di Madinatul Munawwarah. Di Madinatul Munawwarah, seorang muslimah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beranakan kuliah kepada para sahabat, masuk ke masjid seorang muslimah yang mengandung. Ya Rasulullah, aku telah melakukan zina. Ya Rasulullah, aku telah melakukan zina. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalih wajahnya ke kanan.
Seakan-akan Nabi tidak dengar apa dia cakap. Nabi talih halih. Mudah-mudahan wanita itu balik dan bertobat. Namun iman muslimah ini, dia mendesak Nabi, "Ya Muhammad Rasulullah, aku telah melakukan demikian." Dan Nabi seorang yang berhikmah, Nabi seorang yang bijaksana, Nabi bertanya, "Adakah perempuan ini waras atau gila?" Para sahabat kata, "Dia waras." Nabi kata, "Baliklah. Baliklah sampai kamu bersalin, melahirkan anak." Dia ada 9 bulan 10 hari untuk bertaubat. Nabi bagi peluang. Dia datang balik selepas bersalin. "Ya Rasulullah, ini anakku." Nabi kata, "Balik dan susunya sampai dia boleh pegang roti lebih kurang 2 tahun 3 tahun. Dan Nabi buat ini supaya dia bertaubat. Dia lupa dan dia bertaubat. Allah Maha Penerima taubat. Seorang muslimah yang imannya, selepas 3 tahun dia balik jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, laksanakanlah hudud-Mu ya Nabi." Dengan berat hati Nabi memerintahkan para sahabat untuk rejam. Selepas rejam, Nabi sendiri melaksanakan solat jenazah untuk muslimah itu. Umar bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kamu menjadi imam kepada seorang penzina?" Nabi marah. Muka Nabi merah. Nabi berkata, "Ya Umar, taubatnya, taubat muslimah ini sudah cukup untuk 70 penduduk Madinatul Munawwarah. Her repentance is sufficient for 70 residents of Madinah." Siapa yang duduk di Madinah seketika itu, wahai sahabat-sahabatku? Wahai sidang Jumaat, siapa yang duduk di Madinah ketika Nabi kata taubatnya 70 penduduk Madinah? Sudah cukup, malah lebih. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Abu Jahal Al-Jarrah, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Abu Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat-sahabat yang dijamin syurga ada di Madinah. Taubatnya, taubatnya lebih baik, lebih memenuhi 70 mereka. Tunduk para sahabat. Allah kabarkan keampunan dan syurga. Inilah sifat pribadi orang beriman. Mengaku kesilapan dan kemudian bertaubat, Allah terima taubat. Mudah-mudahan tuan-tuan, tetamu-tetamu Allah, saya mengajak diri saya dan tuan-tuan menghayati kepribadian para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, manusia semua dalam kerugian melainkan yang beriman dan beramal soleh dan berpesan-pesan atas kebenaran dan berpesan-pesan atas kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.